Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi channel saya Rumbek Auto, channel seputar otomotif. Kali ini saya mau cek unit ya. Ada beberapa unit yang mau saya cek di posisi perusahaan lelang baru. Ini kebetulan ada perusahaan lelang baru, jadi saya mau cek unit. Ya unitnya sedikit sih, nggak banyak teman. Ya saya pengen tahu aja ya, karena pertama buka itu kemarin itu harganya tinggi-tinggi semua. Terus kok ini kok harganya rendah-rendah lah. Kita lihat coba aja, harga rendah itu nanti naiknya tinggi atau gimana. Ya kita juga belum tahu, makanya saya cek unit dulunya aja ya. Intinya saya cek unit dulu, nanti setelah cek unit ketika ada yang cocok ya udah aku ikut lelang ya. Nanti tapi ini lelangnya beda, biasanya tidak di lokasi. Kalau ini perusahaan baru ini lelangnya di hotel ya, jadi nggak di lokasi. Oke, kalian yang pengen tahu ada mobil apa saja, harganya berapaan ya, simak video saya sampai akhir. Let's go. Xeniane yang 55 juta ya, 55 juta tahun 2018. Pajaknya telat ya, bulan 2. Pajaknya bulan 2. Pajaknya apa? Audionya mati, bodi kores, pintu bagasi belakang penyok ringan. Ya ada repair-repairnya lah, sama ini repair nih. Repairnya jelek juga yang ini. Repair. Ini kayak sini, ini kasar nih, ini kelihatan tuh. Nah itu kelihatan ya, kotor sih. Audionya mati, masih yang penting airbagnya ya masih bener sama sasisnya. Repair nggak masalah, kalau cuma repair ringan. Ini ganti nggak apa-apa sih, 700-an mungkin ya, ribu ya. Ini ya, all aja diganti malah bagus, satu cat ulang lagi. Ini untuk belakang sih masih aman sih kayak, masih aman tuh untuk belakang. Tapi yang penyok paling ini nih, udah mencong ini. Tolong mencong. Seninya X ya, mesinnya udah 2 PTE tahun 2018. Palaknya bawaannya emang gini, aku ada sih di rumah ininya, apa tutupnya gini mah lebih bagus lagi, ada aku di rumah. Palaknya kaleng ya, masih tipe X kaleng. X kaleng overall kalau harga segini yo masih murah, asalkan nggak naik. Kalau naik lah tinggal naiknya ke berapa itu kan, jadi murah apa enggaknya itu kan nanti naiknya seberapa. Bukanya up mesinnya, coba ini mesinnya ya, dual VVTA. Itu dual VVTA mesinnya, ini aki paling PR rapi ganti, ini masih rapi, kabel-kabel masih rapi tahun 2018 kok ya, insya Allah ya enggak masalah sih. Ini kelihatan tuh, nah. Rapi kan kabel-kabel biasanya, ini masih rapi. Coolant itu pengaruh loh kalau ada, nah standar. Biasanya kalau ini nggak standar kan, ini belum pecah karatnya, masih karet mounting-mountingnya juga kayaknya masih masuk lah. Oke, sini tuh masih rapi tuh. Depannya aman ya, enggak der depan ya, cuman ini kecelakaan sini kayak ini, kena ini nih, enggak tahu kenapa keserempet atau apa, enggak tahu juga, bisa juga keserempet beset ya, beset pernah juga keserempet beset, cuman dicatin malah jadi jelek gitu kan. Itu ini kelihatan sama sini, jadi kan mungkin kena ini, tapi ini masih orinya kok bawaan, enggak kena ini tapi ini bekas semburan cat ini kan sini. Dacun 2016 30 juta, pajaknya 2018 telat ya, 18 19 20 telat 3 tahun pajaknya, telat 3 tahun kondisinya bagus, BBB semua, sudah ada body kit, sudah ada airbagnya kayaknya. Oh ya, sudah ada airbagnya ya, di setir ya sudah ada airbagnya seperti ini ya, Dacun yang dalamnya ya. Sudah power window ya, belakang ini power window, sama ini juga udah power window nih. Nah power window biasanya masih ondalan kalau Dacun. Overall seperti ini ya kondisinya. Ini bekas apa ini, lem? Oh ini pecah, ini pecah, ini ditambah ini kacau. Nah ini retak juga, pecah ini ya, retak ya, tapi murah lah sepatnya ini,
sudah ada sensor mundurnya ya, Datsun Go Plus ya, 3 baris ya, Go Plus. Sudah ada spoilernya juga. Nah, palaknya juga masih rapi. Biasanya palak kayak gini gampang lepas. Kalau masih rapi, banyu seperti ini ya masih standaran lah, pemakaian normal aja. Ini kilometer berapa ya tadi ya? Sekitar 62 an apa ya? Ini juga ada Datsun juga 30 juta ini. Nah, ini lebih bagus ini kayaknya. Ini 30 juta juga tahun 2017 ya, lebih muda tahun 2017. Pajaknya sama 3 tahun. 2018 telatnya ya. Kondisinya seperti ini. Ya, sudah ada airbagnya juga. Nah, ini joknya sudah bagus ini, sudah dilapisi kulit. Ini aslinya sih. Ah, tuh kelihatannya aslinya. Masih bagus. Seperti ini ya. GVC ini bawaannya. Ini sudah apa? Power window. Belakang juga udah ada power window-nya juga. Power window-nya juga. Sudah body kit sama sensor mundurnya sudah ada ya. Sudah ada. Ini bagus inilah. Barangnya bagus ini dari yang hitam. Rodanya juga bagus ini masih, cuman nggak ada penutup gitu. Gak apa-apa nanti ditutupin pakai tutup kaleng apa-apa ya. Livina tahun 2012 60 juta ya. HWS. HWS tuh. Dan Livina HWS, aku nggak ngincer itu sih. Ini ada Etios juga mau tak ambil, ternyata kampas koplingnya kena ini. Ini Etios 67 juta ya. Ini Avanza tipe G 79 juta. Ini ada Luxio juga. Luxio berapa ini? 99. Wow. Tahun 2016. Ini Sientanya murah nih, 85 juta Sienta. Toyota Sienta tipe G tapi. Tipe G tahun 2017. Juga Om, Datsunnya putih. Bagus sih. Menarik sih warnanya putih, 30 juta ya, keren loh. Sing jan nom-nom. Nah. Yang mudah-mudahan nom-nom 35 juta tok 2018 tapi. Tapi pintu belakang sudah gantian. Pintu belakangnya sudah gantian nih. Nah, sudah repair. Sensor mundur juga ada. Sudah body kit. Keren tapi. Cari kerennya murahnya ya ini dapat ya. Ini juga sudah power window ya. Belakang sudah power window. Pengemudi sudah airbag kayaknya sih. Nah, ya sudah airbag pengemudi. Nah. Base spionnya gini ya, masih ya. Belum plus. Ini wiper Datsun kayak gini satu. Biar sporty ya. Pas wipernya sporty. Mesinnya oke sih, enggak masalah sih itu. Belakangnya aja, depannya aman kayak depannya. Sedikit ya, lampu. Ini CRV murah gitu nih. Ini 2004 30 juta tuh. 30 juta 2004. Pajaknya ya telat dikit lah. Ini CRV ya. CRV lama tapi yang ada kondenya gini ya belakangnya ya. Ada kondenya gini. Itu juga CRV itu. Dalamnya ya ori lah, ori. Tapi enggak tak incar.
Banyak tuh ya, tipe tinggi juga sih. Jadi kondisi pintu belakang repair tadi. Ya pemirsa ya, harganya ternyata naik pada tinggi-tinggi juga ya. Jadi pasar itu nggak bisa bohong, kalau pasarnya masih naik biasanya tetap masih naik, kalau pasarnya turun ya turun gitu kan. Kayak musim-musim apalah kemarin, apa PSBB, apa lockdown, apa pasar turun-turun, pasar naik tetap naik. Berarti ini konsumsi masyarakat emang lagi naik. Jadi walaupun harga dasarnya berapa, pokoknya kalau kalian lelang itu jangan lihat harga dasarnya, lihat aja realita di lapangan itu seperti apa mobil itu. Kalau dilihat di lapangan realitanya harganya 50 juta, ya paling dilelang berarti kan paling enggak harganya enggak mungkin 20 atau berapa, separuhnya itu enggak mungkin, paling enggak mendekati ke harga pasar, paling enggak seperti itu. Cuma kalau dipertimbangkan banyak PR terus mendekatinya harga pasar deket banget, itu ya nantinya enggak mendekati, namanya sama kayak harga pasar, mending enggak usah diambil aja. Jadi emang lelang itu ya kalian butuh kesabaran juga sih, sama jaga emosi. Oke, sekian dulu dari saya ya, semoga ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.